إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin sedang ahli Jumat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, bersyukur dan juga bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kita yang ada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikat hidup kita di dalam dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah sementara bagi kita sahaja. Dan juga kalaulah kita ulang kaji tengok hidup kita, kita mula hidup pada alam yang pertama, iaitu alam rahim ataupun dalam perut ibu kita. Dan juga selepas daripada kita keluar daripada perut ibu kita, kita berada di dalam alam ini, iaitu dinamakan katanya ad-dunya. Dan juga setiap orang akan berpindah, akan tak kekal abadi di dalam alam ini, kerana kita semua akan pindah pergi kepada alam yang ketiga, iaitu alam al-barzakh ataupun kubur. Dan juga pada hari kiamat nanti kita akan bangkit pada hari kiamat untuk ambil kiranya hisab dan juga balasan al-jaza. Dan juga akhir sekali kita akan dihukum katanya balas mana kita akan hidup. Adakah kita akan masuk di dalam syurga Allah Ta'ala ataupun kita akan kena masuk neraka. Waliyadu billahi min zalik. Ini adalah sentang syiwit kita. Dia akan lalu pak tesing ni lah, pak stesen inilah, iaitu dari perut ibu kepada dunia, kepada barzakh kubur dan juga kepada hari akhirat. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak. Selepas daripada Allah Ta'ala jadikan kita di dalam perut ibu kita daripada air mani, dan juga sehingga akhir sekali kita keluar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita sebagai seorang hamba dia dalam dunia ini dengan rupa yang cantik. Thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun. Dan juga kita akan mati tinggal dunia ini. Thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Dan juga kita akan dibangkit pada hari akhirat nanti. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, hidup di dalam dunia ini dia adalah tuah syiwat untuk kita di dalam kubur pada masa depan dan juga kita pada hari akhirat nanti. Kalaulah hidup di dalam dunia ini adalah hidup yang diredai oleh Allah Ta'ala, hidup yang penuh dengan iman dan juga bertakwa, tidak dusta ataupun tidak buat kejahatan, tidak buat kejahatan apa sahaja, maka
dia boleh nak tunjuk katanya hidup kita di dalam kubur dan juga pada hari akhirat nanti kita akan berjaya. Tetapi ingatlah kata dunia ini dia cantik. Dunia ini dia telah cari jalan habis cakap untuk nak menarikkan kita untuk kita lalai bersama dengan dunia ini. Bahkan syaitan dia guna dunia ini untuk nak yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Untuk nak mengajakkan puak-puak dia dalam dunia inilah. We sesak banyak sekali. Sehingga pada hari kiamat nanti akan bersama dengan mereka di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kali Nabi SAW jalan masuk dalam pasar, dalam nak. Bersama dengan sahabat yang ikut Nabi. Ramai-ramai apabila Nabi pergi situ, mereka akan turut untuk nak dengar, untuk nak tengok apa dia Nabi akan buat. Maka Nabi terlihat nampaknya satu ekor kambing yang telah mapoh, mati, dan juga Nabi akik telinga dia yang telah dipotong ataupun kerak siap dah telinga dia itu, dan juga di telinga kambing itu pun pikan tidak sempurna. Maka akik mari dan juga tanya kepada sahabat, katanya, "Hei sahabatku, seorang mana daripada kalemu yang sudi nak beli telinga kambing ini dengan harganya satu dirham? Siapa daripada kalengan kamu yang boleh nak beli ataupun suka nak beli telinga kambing ini yang pikan kudung, tak sehat, tak sempurna dengan harga satu dirham?" Sahabat jawab kata, "Tak ada pihak nak beli sahabat." Tidak ada seorang satu pun daripada sahabat yang sanggup nak beli telinga itu daripada Nabi SAW. Maka Nabi SAW akik telinga kambing itu sekali yang kedua, tanya, "Siapa yang nak telinga kambing yang tidak sempurna ini yang aku akan bui dengan tak kira apa pun kepada dia? Bui sahaja kepada dia, pihak nak ratik." Maka sahabat dia jawab kepada Nabi SAW, katanya, "Ya Rasulullah, kambing ini dia pikan, dia tak sempurna. Kalaulah dia hidup, belum mati lagi pun fak kami tak ada siapa seorang pun daripada fak kami pun nak terima kambing ini. Apatah lagi dengan keadaan yang dia telah mapuh, yang telah mati ini." Maka Nabi SAW sebut kepada sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fa wallahi ladunya ahwanu ala Allah min hadza alaikum." Bersumpah dengan Allah Taala, kasaban dengan Allah Taala, sesungguhnya dunia itu tu lebih dihina oleh Allah Taala daripada telinga kambing ni lagi. Dunia bagi kamu adalah benda yang sangat dihina di sisi Allah Taala lebih daripada telinga kambing yang fakmu duk hina pada hari ini lagi, sekalian sahabat aku. Yang Nabi SAW nak tunjuk oleh sahabat tahu, katanya, dunia ini, telinga kambing ini yang fak kamu duk hina, rasa kata tidak berharga. Ingatlah bahawa dunia ini itu lebih dihina dan juga tidak ada harga bagi kamu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih lagi. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian. Selepas daripada kita semua, setiap orang akan meninggal dunia mati. Pada hari akhirat nanti dan juga ataupun alam yang ketiga, kita akan masuk lagi kepadanya, iaitu alam barzakh, di dalam kubur. Di dalam kubur yang mana kubur ini pun walaupun kita mayit, kita mati, tetapi sebenarnya al-ahya, kita hidup. Orang yang dia beriman, buat ketaatan kepada Allah Ta'ala, kubur dia akan penuh dengan rahmat Allah Ta'ala dan juga cahaya maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Sebaliknya, kubur orang yang dia tidak beriman kepada Allah, yang dia buat kejahatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kubur dia pun akan penuh dengan azab, kezaliman di dalam kubur itu. Kubur dia akan rasa sempit, seksa di dalam kubur sangat teruk. Dan juga benda ini adalah benda yang benar, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya." Ayat ini Allah Ta'ala sebut mengenai dengan orang kafir, iaitu ala Fir'aun. Fak-fak Fir'aun ini, mereka yang berada di dalam kubur,
neraka Allah Ta'ala, seksa Allah Ta'ala tu akan ditimpa kepada mereka setiap pagi dan juga setiap petang. Ayat ini menunjuk katanya azab di dalam api neraka ada sungguh, dan juga roh dia, jasad tubuh badan dia akan rasa azab Allah Ta'ala. Kalaulah dia tidak juh ataupun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam dunia ini. Dan juga pada hari akhirat nanti kita semua akan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan bangkit daripada kubur kita. Akan bangkit daripada kubur kita dan juga akan segera akan berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila berlaku kiamat, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Apabila bumi ini akan ditukar dengan bumi yang lain, langit yang lain, berlakunya hari kiamat, setiap orang hamba Allah Ta'ala akan dihipung di hadapan Allah Ta'ala, akan hidup depan Allah Ta'ala. Dan juga keadaan di depan Allah Ta'ala adalah keadaan yang sangat dahsyat sekali. Kerana tidak ada sesiapa pun yang dia yakin kata dia akan selamat. Akan selamat daripada api neraka dan juga akan berjaya boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setiap orang akan jalan mari di depan Allah Ta'ala. Sama ada jalan sore, sama ada jalan dengan ramai-ramai. Wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara. Gi sapa kepada neraka, tapi sebelum daripada tu akan berdiri di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka banci kita, semut bantuk kita, sama ada semut bancik, semut bantuk kita belah kanan yang penuh dengan kebaikan, akan waktu baik untuk kita baca Iqra kitab, baca kitab muhiyat anak cucu Adam. Sama juga dengan kitab kita, banci kita, semut bantuk kita belah kiri, kejahatan, dosa apa yang kita belum taubat di dalam dunia ini akan keluar mari. So kita baca sosa-sosa. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudnal mu'minu min rabbihi hatta yadha'a alaihi kanafah. Pada hari kiamat setiap orang hamba Allah Taala dan juga sehingganya orang yang beriman akan mari masuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kitab-kitab dia apa yang ditutup oleh Allah Ta'ala pada dunia dulu, dosa-dosa ataupun kebaikan sendiri pun akan keluar mari. Dosa yang Allah Ta'ala akan tanya satu-satu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan watubik satu dosa dengan masa yang Allah Ta'ala tahu dah, tempat yang Allah Ta'ala tahu dah. Dunia ni kita buat di mana tempat, masa mana, gapo dosa yang kita buat. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya kata, ta'rifu dhanba kadza, mengenal ke tak dosa ni yang kamu telah buatkan di dalam dunia dulu. Maka kita sekalian orang yang beriman pada hari kiamat, kalaulah ada dosa, kita akan jawab kata a'rifu, kita tahu, kita kenal dosa ni, dan juga tahu kata dosa ni kita buat bila. Sehingganya satu demi satu Allah Ta'ala waktu baik sosok fayuqarriru bidhunubihi kulliha, sehingga setiap orang akan mengaku habis kata sungguh buat. Tak boleh kita nak ketua, tak boleh kita nak lari diri, kerana Allah Ta'ala tahu belakang dah kata apa yang kita telah buat di dalam dunia ini. Habis itu hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, ingatlah hidup kita di dalam dunia ini adalah hidup yang Allah Ta'ala telah rekod bantuk, seperti dengan satu video yang akan dibuka cahaya sekali lagi pada hari kiamat. Video hidup kita, sama ada kebaikan kita, Allah Ta'ala catat. Sama ada video kita sakut dengan maksiat kejahatan yang kita buatkan di dalam dunia ini, Allah Ta'ala bantuk dan juga akan buka pada hari kiamat. Tetapi kita kalaulah ada tuntun, iaitu jadi orang yang beriman, ada dua kalimah syahadah, maka kita akan diboleh masuk syurga akhir sekali. Kalaulah ada dosa, akan dibakar di dalam api neraka dulu. Tapi ada segolongan manusia yang mereka akan sesat, yang akan diminta masuk di hadapan Allah Ta'ala. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Minta masuk dengan Allah Ta'ala, ya Allah, hari ini fak kami nampak lihat dah, fak kami tahu dah apa yang gapo yang Nabi kamu buat. Ataupun di dalam
satu ayat lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Ibrahim, nujiba da'wataka wa nattabi'ir rasul wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab fa yaqulu alladhina zalamu rabbana rabbana akhirna ila ajalin qarib. Minta masa sedikit sahaja, hey Tuhan kami, untuk kami klik mari dalam dunia ini. Nujiba da'wataka wa nattabi'ir rasul, fa kami nak dengar, nak taat dah, nak dengar dah apa yang rasul, mari duk ajak fa kami untuk tunduk diri wa ibadat kepadamu hai Allah, fa kami nak taat dah. Tapi akhir sekali masa itu Allah Taala tak akan beri. Allah Subhanahu wa Taala tak akan beri. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasihi sekalian, inilah adalah hakikat hidup kita. Ingatlah, dan juga kita kena ingat semua, katanya hidup dunia ini adalah tuah syiwat hidup kita di dalam kubur dan juga di akhirat nanti. Kalaulah hidup di dalam dunia ini jaya dengan dapat hidup yang diredai oleh Allah Ta'ala, maka kita akan selamat dalam daripada seksa air kubur dan juga kita akan boleh masuk syurga Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Tuah syiwat dia duduk di dalam hidup kita di dalam dunia inilah. Maka kita adalah orang Islam yang Allah Ta'ala dan juga Nabi Royak Habib cakap ada katanya, dunia ini adalah lahu wa la'ib, tempat yang tipu daya, tipu sahaja, sementara sahaja. Dunia yang nak mata'ul ghurur ataupun dunia yang wakwi kita lalai, wakwi kita ghalik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baka wal akhiratu khairun wa abqa, akhiratlah lebih baik banyak lagi daripada dunia yang kita hidup dalam dunia ni lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiu'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sedang ahli Jumaat yang dikasih sekalian, satu hadis yang Nabi SAW sebut untuk nak mengingat kepada kitanya hakikat sebenar hidup kita di dalam dunia ini, iaitu Nabi suruh kita hidup dalam dunia ini, kun fid dunya ka'annaka gharib au 'abiru sabil. Nabi hajar kita, suruh kita hidup dalam dunia ini seolah kata serupa dengan orang yang pelik, orang yang tak turut keadaan dunia dan juga masyarakat, tetapi dia tetap berada di dalam jalan Allah Ta'ala walaupun ditengok kata pelik dia di sisi orang dalam masyarakat. Au abiru sabil, dan juga hiduplah dalam dunia ini seolah kata kita sedang duk musafir, dentang. Kita letih, kita penat, kita rehat setah yang dalam dunia ini, tetapi kita mesti kena terus lagi untuk pergi kepada hari akhirat. Tujuan kitanya, kita nak pergi kepada akhirat, bukan kita nak suk ataupun wuti di hanya sekadar dunia ini sahaja. Hidup kita yang sebenar kekal abadi, iaitu hidup di dalam akhirat nanti, di dalam syurga sebagai rumah yang pertama bagi Nabi Adam ataupun manusia, anak cucu Adam belakang semua. Habis itu tujuan kitanya, iaitu hidup dalam dunia ni balas mana untuk menyebabkan kita boleh masuk syurga Allah Ta'ala pada hari akhirat. Jangan kita lalai dengan dunia, jangan kita galik dengan dunia. Dan juga salah satu benda yang boleh kita kerap ingat kepada hari akhirat banyak sekali, iaitu kita ingat kepada mati banyak sekali. Akthiru dhikra hadhi min ladzat, seperti mana Nabi SAW kata, ingatlah banyak benda yang boleh nak mari potong kerap, benda sedap pe di dalam dunia ini, benda yang wakwi kita galik, benda yang wakwi kita sedap hidup dalam dunia ini, iaitu ingat kepada mati banyak. Maka apabila kita ingat mati banyak, kita akan segera cek tengok katanya bekalan kita, amalan kebaikan kita tu banyak mana.
Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi orang kata orang yang cidik, orang yang muhasabah, khiyar diri semua, dan juga dia akan segera tamuh amalan dia untuk jadi bekal selepas daripada mati ataupun meninggal daripada dunia ini. Itu adalah orang yang cidik yang sebenar. Itulah kita, mudah-mudahan kita berjaya dapat hidup yang diredai oleh Allah Ta'ala pada dunia ini, dan juga kita akan selamat daripada seksa azab di dalam kubur nanti, dan juga hari akhirat nanti kita akan boleh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga boleh masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال شبابنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.